bodoh. Dia jadi ini lawan dia bodoh. Tetapi ataupun matu ni bodoh. Macam dia ni kita dia boleh duduk dalam sama ada sabit ataupun matu. Jadi kalau orang macam dia kahwin, dia ceraikan isteri, sah tak talak? Sah, sebab dia tak curi. Dia pun tak tahu apa dia cakap. Berakal, tidak gila, tidak mampu. Orang yang hilang akal, jatuh tak talak yang dilapaskannya. Tidak, tak jatuh talak. Sebab itu bila seorang isteri itu, suami menjelaskan talak, suami ini dalam keadaan yang betul-betul marah, sikit-sikit marah, marah betul ni. Mata tu dah terdekil satu hal, merah mata tu marah. Oh, rambus kau, jangan balik ke rumah. Jadi bagaimana sendiri nak tahu talak tak, tak jatuh ke tidak? Naklah membuat permohonan pengusahaan talak. Akan dipanggil ke mahkamah. Akan ditanya suami, apa maksud kamu pada sekian-sekian hari, sekian-sekian masa, sekian-sekian keadaan kamu melepaskan nafas ini dalam keadaan kamu yang ini berpatatis? Suami pun jawab, Al-Mahkamah, saya tak berniat nak berceraikan suami saya. Saya sedang marah. Walaupun waktu dilepaskan niat, dilepaskan talak itu, lepaskan perkataan yang membawa maksud cerai, niat-niat itu sebenarnya, tapi sebab cerai itu tidak terang, cuma lampu saja, jadi dia boleh tarik balik. Maka hakim akan memutuskan tiada talak jatuh, tapi ini cerai. Permohonan si isteri ini dia buat akal balik. Si suami usia 8 tahun, si isteri usia 15 tahun. Suami tak akil balik, isteri dah akil balik. Suami tak akil balik pasal lori mainan dia pecah, tak sengaja isteri dia pecahkan, tak sengaja marah dia sebut cerai. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Sebab suami belum akil, akil balik. Ini syarat-syarat itu. Dan dengan pilihan dia sendiri, pilihan dia sendiri itu tiada dipaksa. Dan abang si perempuan, si isteri, abang ipar yang pergi ke rumah, bawa itu jumpa adik ipar, kamu berceraikan isteri adik. Kalau tidak, tembak kau mati mampus. Pistol bukan pistol mainan, bukan pistol air, pistol betul. Contoh kan? Maka si adik ipar pun tergagap. Lepas talak. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Sebab dia ipar dipaksa. Dan pilihan dia. Sebab ipar dia dipaksa. Kalau tak lepas talak, tak lepas cerai, bercerai pula nyawa dia dari badan. Jadi tak ada, tak jatuh lepas sebab dipaksa. Jadi kalau empat syarat itu ada, cerdik, berakal, baligh, pilihan sendiri, sama ada betul ataupun gurau, main-main, akan jatuh lepas. Perbuatannya bermain-main dan bergurau. Gurau dengan lepas talak bukan merupakan halangan untuk menidakkan jatuhnya talak. Jadi perkara ini perlu diambil perhatian oleh siapa-siapa yang menjadi penulis drama film atau drama. Hero kain bahan
Erwin Siti Mulyana. Berlaku jadi sepasang kekasih sebab mereka baru saja menyanyi secara duet dalam satu lagu. Jadi ada pengusaha drama ini nak ambil kesempatan daripada situasi semasa tu, dia buat satu drama atau satu telefilm gandingkan dua, buat adegan kahwin, nikah. Mesti tak tahu, last dia tulis aku, saya, tapi tak pakai nama Kai Bahar lah, apa namanya, saya Amri ke Salim ke apa lah. Ada kejap ada kau pula kan, Salim bin Abdullah, saya aku kahwin dan aku nikahkan kau dengan Madlina binti Muhsin, bukan nama Wan Ba'al, dengan mas kahwinnya RM101 tunai. Dan tutup pagi, pagi pula UMAI yang berlaku. UMAI siapa? Depan tuan-tuan ni lah. Jadi watak tu pagi. Pasal dulu pernah jadi dua nikah, jadi tak ada masalah lah. Jadi tuan pagi, berlaku jadi tuan pagi. Tak payah bagi skrip, tak payah bagi dialog, tak apa, skrip aja. Kita tahulah dengan ke dialog tu lah. Kai Bahar berlaku jadi watak kantin lelaki. Aku terima nikah Martina binti Musim dengan mas kahwin yang satu-satu ikut tunai. Sah tak nikah tu? Sah. Walaupun sekadar lakonan, maka Kai Bahar sudah jadi suami kepada Siti Nurjana. Walaupun dia pakai nama watak. Jadi tuan-tuan, ini dulu-dulu penulis skrip tak tahu. Sekarang dia pun tahu. Dia buat adegan nikah saja, tak ada, tak ada lapas ataupun lapas pun tak masuk dalam dialog, tak dengar suara. Kau tahu dah macam ni je. Oh, dengan lelaki pegang kepala kereta perempuan tak, tapi lapas nikah tak ada. Nak kata, nak tunjuk kata dah kahwin lah. Itu polis skrip sekarang. Kalau dulu tak tahu, zaman dan si Peramli tu mana tahu. Tapi tengok dalam bina Peramli tu, ada lapas hijab dan bambu. Tapi dulu orang kurang mengaji. Tapi sekarang orang dah banyak mengaji. Jadi orang tahu. Dulu orang tak tahu, sekarang orang jadi tahu. Jadi begitu juga cerai. Oh, tak boleh. Sungguh pun jadi, gurau berlakon pun jadi. Perbuatannya perbuatannya bermain-main dan bergurau-gurau dengan lapas talak bukan merupakan halangan untuk menidakkan jatuhnya talak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talakun jidduhunna jiddu. Tiga perkara sungguhnya jadi betul, jadi sungguh. Wahas duhun najidun, dan bergurau main-mainnya pun sungguh sungguh. Apa dia? An nikah nikah. Sungguh pun jadi, diubah pun jadi, berlakon pun jadi. Wat tolak pun tolak, cerai pun sama. Nah, jaga orang. Jadi orang mesti terlepas cakap lah. Bahayu dah isteri terjun. Orang menerang jadi mesra. Lalas sekali isteri terjun. Tak suami aku kata macam ni. Kau diam. Besok dia telefonnya pejabat. Wan, saya gini. Itu saya, suami saya cakap macam ni. Baik, Wan, datang ke mahkamah syariah. Pergi ke mahkamah syariah. Isi borang permohonan lapas cerai. Si macam mana fakta dia semua, mahkamah akan panggil. Tak kisah, panggil. Panggil isteri, panggil suami. Suami pun terkejut. Apa saya dapat buat mahkamah ni? Apa salah aku? Cek balik.